Jadi kita udah mau sampai di Curug Ciherang, dan perjalanannya tadi itu sekitar 4 jam dari Jakarta sampai sini. Dan kalian kalau mau ke sini itu mendingan naik kendaraan pribadi, mobil pribadi atau motor gitu, karena di sini nggak ada bis ya guys. Hai guys, tuh lihat di belakang aku. Ini lagi jalan mau ke air terjun. Duh, lumayan. Harusnya naik odong-odong. Harusnya naik odong-odong. Tapi karena view-nya lumayan bagus, jalan kaki aja. Dan ini aku sama adik aku. Lumayan ya. Sekitar 10 menitan deh jalan dari villa. Tuh, lihat guys, adek gue udah ngasuh aja, capek banget sumpah jalannya. Tuh, bawahnya kayak gini tangganya. Tuh, guys, lihat pemandangannya, hijau banget. Tuh, yuk jalannya kayak gini. That's the waterfall, guys. Okay. All right. Let's move. Tuh, tuh ada air tuh. Masih di ujung sana kayaknya. Tuh, kalian lihat. Tuh, masih di ujung sana, guys. That. Okay. Hey guys. Duh, muka udah kayak gembel, masih belum nyampe juga. Sih, tuh ada di belakang sana. Hah, kita mau ngedekat air terjunnya dulu, yuk. Tuh batu-batunya, gedong-gedong banget batunya tuh. Jadi kita harus turun dulu. Tadi ada turunnya juga susah. Nah, tuh guys, air terjunnya. Keren banget. Wah, bagus banget ya. Aduh, cipratan deh. Airnya kering banget ya. Hah? Kakinya sampai kayak kram gitu loh guys, saking dinginnya. Tuh air terjunnya di sana tuh ketutupan batu. Ngalirnya ke mari ke kaki kita guys. Dingin banget. Dan kalian harus tahu itu tuh ngalir sampai ke sana. Tuh guys, bentar. Guys, ini sekarang kita udah mau jalan pulang. Lihat dong tangganya. Tangganya tuh kayak gini. Jadi harus nanjak-nanjak lagi. Ini beloknya. Oh my god. Ada monyet guys. kayak di Bali gitu. Abang, ups, abang udah pergi. That's your friend. That's your fucking friend. See? Dan guys, di situ juga ada Doraemon gitu. Nih guys, sila aku tuh, mana sih? Tuh dia vilanya. Sekarang aku mau minum dulu, mau rebahan dulu, mau ya selonjoran dulu kali ya, karena capek banget. Hai guys, aku masih ada di Curug Ciherang. Oh iya, aku lupa banget loh, tadi aku mau ngasih tahu harganya. Jadi harga satu tiket untuk masuk ke sini itu 40.000 satu orang. Jadi itu udah termasuk biaya tiket untuk masuk ke kolam renang. Terus ada jembatan gantung juga. Terus ada rumah pohon, ada air terjun, dan itu semua gratis, cukup bayar 40.000 aja. Dan juga nanti kalian bisa naik odong-odong untuk air terjunnya. Dan itu odong-odongnya juga gratis. Mau nginep-nginep juga bisa sama keluarga. Nanti aku kasih tahu deh berapa kisaran harga villa di sini ya, karena aku udah minta brosurnya. Oke guys, brosurnya. Tuh. Harganya. Kalau kalian nginep di sini mereka tuh nggak ngasih masing-masing villa tuh ada dapurnya gitu, enggak. Jadi mereka ada dapur, satu dapur untuk semua orang yang nginep di villa-villa yang ada di sini. Curug Ciherang Puncak 2. Hai guys, nih suasananya kalau lagi malam. Aku lupa banget bawa tripod, jadi ini agak goyang karena baru aja selesai berenang. Ini suasana malamnya kayak gini deh. Maaf ya, agak-agak shaking. Nah itu di atas. Besok kita ke sana. Itu ada jembatan gantung tuh di atas. Tuh, bentar deh aku berhenti dulu. Tuh, di sana itu nanti ada jembatan gantungnya guys. Tuh. Hai guys, ini udah jam 5:58. Tadi mandi tuh dingin banget, airnya kayak es batu. Dan gunungnya tuh ada di belakang kita. Itu gunungnya guys. Sekarang kita mau jalan dulu ke jembatan gantung. Tuh guys, gunungnya. Duh, anginnya. Anginnya gede banget. Dan dingin sumpah. Dingin parah. Dingin. Dan ini gunungnya gede banget dong di depan kita. Oh my god. Ntar ya aku kasih tahu kalian nih. Dan ini nih. Tuh guys. Di sini tuh di atas gunung, jadi nggak ada sinyal sama sekali, hampir untuk semua provider, dan wifi pun juga di sini susah. Bagus banget ya. Gila. Dan jembatan gantungnya ada di depan kita. Bentar ya. Itu di sana ada jembatan gantungnya, itu yang merah-merah itu. Tuh jembatan gantungnya ada di sana. sampai ke sana. Dan itu di sana kolam berenangnya. Jadi nanti kita bakal ke sana, tapi sekarang masih tutup. Bukanya jam 8 pagi, nanti kita bakal ke sana. Nanti aku kabarin lagi deh kalau kita udah sampai sana. Oke. Adek gue kurang kerjaan banget. Lihat. Tuh. Udah gila sih kayaknya. Nah, ini guys, dalamnya kayak gini. Tuh restorannya. Jumat. Sewa handuk 60 ribu. Udah terlihat habis. Thank you. Nah ini kafenya guys. Kafenya. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Lihat dong guys, ada ikan hiu tuh, kalian bisa foto di dalam mulut ikan hiu tanpa takut tertelan. Dan itu pemandangannya. Tuh, tadi kita dari sana itu. Nih, maaf ya. Itu ada tiga guys, kalau mau foto di situ nggak ada pegangannya. Iya. Ngeplong dan bawahnya kayu-kayunya. Dan ini renggang-renggang gitu. UFO, ada UFO. Tuh. So, jadi kalau mau foto yang di situ yang ada benderanya itu, kalian harus hati-hati ya karena anginnya gede banget dan nggak ada pegangannya. Ciherang Resto and Cafe. Tapi dalamnya nggak ada apa-apa. Kayaknya dalamnya belum ada apa-apa guys. Coba kita lihat. Gelap. Kayak ompong. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. Deh, tapnya udah. Nih guys, karena ini masih ada wabah-wabah virus corona, jadi harus tetap sesuai protokol kesehatan, masker dan cuci tangan. Spider-Man, Iron Man, Godam, Gundala. Udah kayak cicak tau nggak? Ada yang udah pernah nonton film Gundala?